Dinda. Kenapa memutuskan hukuman mati? Bukankah hidup mati seseorang bukan urusan kita? Kalau hukuman ini benar-benar dilaksanakan, pasti akan mengundang kemarahan dari banyak pihak. Aku tahu, memang akan banyak pihak yang mempertanyakan keputusan ini. Tapi ini bukan semata-mata keinginan pribadiku. Karena kemarahanku, karena dendamku, atau kebencianku. Tidak, ini semua demi tegaknya keadilan. Keadilan macam apa yang tegakkan dengan cara kejam seperti ini? Dia telah menumpahkan banyak darah, menghilangkan nyawa-nyawa orang tak bersalah. Hukuman mati itu pantas diterima oleh Nigeni. Dia sudah tidak bisa dirubah. Selain itu, hukuman itu akan menjadi semacam kejutan yang akan membuat jera siapa saja yang berani berbuat kejahatan. Seberat apapun keputusan itu harus diambil. Yang setuju maupun yang tidak setuju, itu akan selalu ada. Yang paling baik untuk kebaikan, itu yang harus dipilih. Bagus, Buto Gendeng. Pekerjaan yang sangat bagus. Apa yang kamu lakukan? Tenang, Gusti. Mereka baru aku akan makan, Gusti. Aku menyuruhmu untuk menangkap mereka. Bukan untuk kamu santap. Ampun, Gusti. Ampun, Gusti. Senopati, lalu untuk apa kamu menangkap anak-anak kampung itu? Mereka hanya sekedar umpan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Kian Santang. Kian Santang? Ya, dia pasti tidak akan tinggal diam. Begitu mengetahui teman-temannya ditangkap. Pintar sekali kamu, Senopati. Pintar dan licik. Ini semua dilakukan untuk mengurangi pilar-pilar kekuatan Pajajaran. Hah? Kalau tidak pintar, aku bukan Senopati. Ding. Iya, Din. Paman sakit. Kok nggak kenapa-napa? Kenapa nangis kayak anak kecil? Cengeng, tahu? Enggak, Din. Kenapa mereka, Paman? Mereka diculik, Din. Sama Buto Gendeng, Din. Diculik Buto Gendeng? Mereka dibawa
ke dalam hutan, Den. Rai, ayo kita kejar Putri. Kemana Butuh Gendeng membawa mereka? Tidak ada jejaknya sama sekali. Mungkin mereka bukan ke arah sini, Rai. Coba kita cari ke hutan sebelah sana. Kebetulan sekali kalian berdua ada di sini. Kalian harus mati di tanganku. Terutama kamu, Kian Santang. Kematianku bukan di tanganmu, tapi di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kamu ingin membunuh adikku, siluman jelek? Karena dia telah menggagalkan rencana pernikahanku dengan Gading Kole. Dan dia telah menghancurkan istanaku. Manusia dan jin tidak boleh menikah. Karena kita berbeda. Aku tidak peduli. Aku hanya menginginkan Gading Kone. Tapi kalian merusak impianku. Yap! Yan! Yan! Kalau begini, kita bisa celaka, Rai. Tenang, kakak. Aku masih punya penangkalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah! Alhamdulillahirabbil alamin. Rai, ayo kita lanjutkan mencari teman-teman. Ayo, Kak. Ayo. Sekarang aku merasa tubuhku semakin baik. Aku juga merasakan hal yang sama, Durga. Tapi kenapa badanku terasa panas? Itu karena energi yang terserap ke dalam tubuh. Berarti kita telah menyerap energi kekuatan jahat. Itu maksudmu? Aku tidak peduli. Yang paling penting adalah sekarang aku memiliki kekuatan baru untuk menghadapi Siliwangi dan keturunan. Sekarang aku sudah siap menghadapi mereka. Kita hebat, Durga. Betul. Berhenti! Apa kamu? Minggir. Ini bukan jalan umum. Tidak diperbolehkan masuk tanpa ada izin dan tujuan yang jelas. Kenapa mereka sekarang jadi lebih hebat?
Kidul Sakida. Angin apa yang membawamu ke sini? Aku tahu. Kalian sedang merencanakan untuk menggempur Pajajaran. Untuk membebaskan Nyai Genit. Aku bermaksud bergabung bersama kalian. Apa? Ingin bergabung? Apa aku tidak salah dengar? Sejak kapan kau mau bergabung dengan kami bangsa manusia? Oh ya, aku tahu. Apa karena kau sudah tidak punya apa-apa lagi? Istanamu sudah hancur, bukan? Kalau hanya ingin menumpang tempat tinggal di sini, apa bedanya dengan gelandangan? Kurang ajar. Diam kamu, Nenek Peot. Berani sekali menghinaku. Cukup. Apa-apaan kalian ini? Tidak ada gunanya kalian bertarung. Gunakanlah seluruh tenaga dan kemampuan kalian untuk menghancurkan Pajajaran, bukan mencelakai sesama teman. Bedul Sakida, kamu boleh bergabung. Bagus. Tetapi dengan syarat, kamu harus patuh pada semua aturan yang telah aku terapkan. Kian Santang dan Walang Sungsang. Iya, seperti suara dan Kian Santang dan Raden Walang Sungsang. Kian Santang. Dengar kalian. Kalian jangan berisik atau teriak. Aku tidak akan segan-segan menggigit leher kalian. Paham? Sepertinya dia tidak ada di sini, Rai. Kak, sepertinya ini jejak kakinya raksasa. Iya, Rai. Arahnya ke sana, Kakak. Ayo. Ayo, Rai. Mau lari kemana kalian? Aku gigit leher kalian, ya? Ayo! Apa yang terjadi di sini? Akhirnya kamu keluar juga, Selendang Merah. Kalian. Pasti kalian yang melakukan ini semua. Ternyata tidak sulit untuk memancing orang-orang Pajajaran keluar dari sarangnya. Kalian memang manusia yang licik. Itu belum seberapa, Serana Merah. Bahkan aku belum mengeluarkan separuh dari tenagaku tadi. Aneh. Kenapa tenaga mereka sekarang besar sekali? Ayo kita lanjutkan lagi, Serana Merah. Atau kamu mau menyerah dan tunduk padaku? Memangnya kalian siapa? Dia sekarang tidak ada apa-apanya dibanding kita, Kembang. Tapi aku belum puas, Durga. Karena aku belum membunuh dia. Tunggu. Biar aku yang mengakhirinya.
menyerang orang yang sudah tidak berdaya adalah perbuatan pengecut. Siliwangi. Jahat yang paling dicari di Pajajaran ini. Kau akan aku tangkap. Silahkan kalau kamu bisa. Bersiap. Kok bisa terbongkar. Tiba-tiba saja ayahanda menemukan ibundamu dalam keadaan pingsan. Ya Allah, semoga ibunda tidak kenapa-napa ya Allah. Thank you.
Kanda, Nimas Rara. Syukurlah, Dinda. Kamu sudah siuman. Alhamdulillah. Ibunda.